Ya, Mesa Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Sudirman Said menjelaskan dalam debat kedua, Prabowo akan menekankan peningkatan bauran energi yang dianggap masih tertinggal di Indonesia. Prabowo juga akan menekankan ketimpangan pembangunan yang terjadi saat ini. Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional Sudirman Said membagi materi dengan beberapa tema yang sudah dipersiapkan untuk debat kedua. Selain mengenai sumber daya alam dan lingkungan serta infrastruktur, pihaknya akan mengkritisi harga biaya pokok produksi industri energi terbarukan. Menurutnya kebijakan yang sudah ada tidak tepat dan mematikan industri reliable. Kemudian Pak Prabowo punya rencana mendorong tiap kabupaten dan provinsi membangun fasilitas PLTS besar-besaran. Ya. Kita membayangkan bila dalam 5 tahun ke depan 5.000 MW PLTS bisa kita bangun, dan itu terjadi desentralisasi, tidak terpusat di pusat-pusat fosil. Tapi setiap pemerintah yang punya lahan, mataharinya bagus, dengan teknologi yang sudah makin murah, makin sederhana, kita bisa dorong.